Pesta Demokrasi Masyarakat Indonesia telah usai dilaksanakan. Semua pihak terus mengawal proses rekapitulasi suara di KPU. TPN Ganjar Mahfud Pompida Hidayatullah dalam Dialektika TVmu menanggapi pemilu 2024 dan berharap hasil dari pemilu 2024 ini dapat membawa Indonesia lebih baik. Bahwa kami tidak akan terburu-buru untuk kemudian melegitimasi apa yang disampaikan oleh yang namanya hasil quick count, karena yang namanya quick count itu baru saja dalam bentuk forecast ya, atau prakiraan. Dan kemudian juga banyaknya di sistem rekapitulasi KPU, Sirekap itu, ternyata angkanya juga kita sinyalir banyak berbeda dengan apa yang tercatat di C hasil tadi gitu ya. Jadi ini tentu akan kita kaji secara seksama ya. Dan tentunya di dalam konteks prosedural proses pemilu yang kita paham gitu, dan ini sudah diatur semua oleh undang-undang, bahwa ini memang memberikan ruang bagi siapapun juga untuk kemudian melakukan proses-proses hukum lebih lanjut, dan ini harus dihormati. Jadi artinya kurang lebih adalah sebuah kesuksesan itu tidak berakhir ya, tidak ada akhirnya gitu. Kemudian kegagalan itu bukan sesuatu yang fatal. Yang paling penting itu adalah kita mempunyai keinginan, courage ya, kemauan, kemandirian gitu di dalam konteks untuk memperbaiki dan meneruskannya. Nah intinya adalah bahwa apapun yang terjadi di dalam konteks yang sedang berjalan ini, nanti kita akan lihat secara seksama tentunya seperti apa ya formasi daripada pemerintahan ke depan, dan tentunya setiap pemerintahan pun memerlukan suatu partner untuk dalam konteks check balance yang senantiasa memberikan kritik dan juga berusaha untuk kemudian mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, lebih bijaksana, dan tentunya berorientasi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.